Dalam banyak-banyak benda semua orang tak suka. Aku rasa ramai orang tak suka bila dia tak dilayan. Aku tahu mesti korang akan mesej kat bawah YouTube aku ni dah cakap, Sumi tak layan pun mesej saya. Mesej korang banyak dan aku dah try layan seramai mungkin ya. Layanan yang aku nak cerita ni adalah bila semua orang lepak ramai-ramai dan kau nak tegur tapi semua orang tak layan kau. Macam kau tak wujud. Macam kau ni ibarat sebatang kayu yang kekeringan. Ibarat melukut tepi gantang. Ha. First cerita yang aku nak share ni adalah cerita masa aku diploma. Sebelum aku start, kalau ada kawan-kawan diploma aku yang follow channel aku ni, korang jangan terasa ya. Aku tak kutuk korang pun. Kalau aku kutuk pun aku akan ubah sikit lah nama korang. Masa aku diploma, aku sangat-sangat seronok lah sebab aku dapat geng yang satu kepala, fun-fun, masuk air ramai-ramai. Dan tiba-tiba bila masuk SEM 2, kita orang semua kena rombak kelas tau. Aku tak pasti kenapa, tapi dia macam cara nak bagi student-student semua belajar mengenali orang lain pula. Dan masa tu kelas baru aku tu, student dia semua dah saling kenal. Aku seorang je macam newbie masa tu. Hello. Krik-krik. Masa ni dia ada banyak tau situasi-situasi aku rasa macam lonely je tu. Ada beberapa student yang jumpa aku setiap kali kelas tapi still tak ingat nama aku. Apa yang nama kau? Sulawesi? Bila kau kena buat kerja bergroup tapi tak ada orang nak group dengan kau. Dan ada juga lecturer dalam kelas aku ni sampai habis SEM dia tak ingat aku dalam kelas dia. Sedangkan kelas aku dengan dia bukan ramai sangat pun student. Sedih weh. Ada satu time ni kita orang ada kelas tengah hari dan aku kan tak ada kawan rapat lagi masa tu. Jadi aku jalan seorang-seorang. Dan masa tu aku sampailah dekat kelas. Aku tengok jam, awal lagi. Aku pun tunggulah dalam kelas tu, joget seorang-seorang. Setengah jam ke aku tunggu masa tu dan aku start rasa macam ada benda tak kena. Aku try lah mesej seorang budak kelas aku ni. Masa ni WhatsApp tak ada lagi. Jadi grup WhatsApp semua ni tak wujud lagi lah. Weh, kau dengan semua orang mana? Aku kat bilik. Kenapa Sumi? Aku kat kelas ni. Ya Allah Sumi, kelas cancel lah. Tak ada orang bagi tahu kau eh. Disebabkan masa time ni grup WhatsApp tak ada lagi, kalau kelas cancel, kita orang ada ketua tau. Dan dia kena message sorang-sorang. Dan ketua ni dia lupa kat aku. Aku pun baliklah sorang-sorang. Tapi tak adalah aku tak ada kawan sampai habis SEM tu tak. Aku dapat kat lah kawan masa tu lah last. Yeay. Suri. Nama kau. Salah satu cerita lagi ni adalah kisah masa aku kecil, iaitu masa aku tadika. Masa ni aku kena pergi satu pertandingan nasyid ni kat satu dewan ni yang jauh daripada rumahku. Sebelum aku pergi tu, mak aku dia bagi aku RM1 dan satu kain lap ingos gitu. Takut-takut aku menangis ke sorang-sorang kan. Sampai je kat tempat tu, kita orang kena buat persembahan nasyid dan lepas tu ada makan-makan rehat. Masa time makan-makan tu aku perasan yang ramai mak-mak budak-budak lain datang juga dan makan sekali dengan anak-anak dia orang. Sweet gitu. Lepas makan tu aku pun pergilah taman dekat sebelah dewan tu nak main dengan budak-budak lain juga kan. Dan aku perasan tak ada seorang pun budak dekat taman tu. Aku pun main je lah sorang-sorang kan. Dan nak dijadikan cerita, duit RM1 yang mak aku bagi kat aku tadi tu tercicir sebab dia terkeluar daripada poket baju Melayu aku masa tu. Aku try cari-cari dekat area-area semak, dekat-dekat dengan buayan semua kan. Tak jumpa. Stres gak masa tu. RM1 tu banyak untuk zaman aku. Aku baru je plan nak ajak kawan-kawan aku pergi beli jajan dekat area depan-depan dewan ni. Tapi semua kawan aku time tu macam tak ada seorang pun yang lepak dengan aku tau. Masa tu aku dah boring habis dah lah, tak tahu nak buat apa. Aku pun masuk dekat satu area menunggu dia ni dan aku tidur dekat situ. Boring. Masa tu aku baru terperasan lah kan. Disebabkan mak ayah boleh datang, kawan-kawan aku semua ni, dia tak duduk kat situ tau. Dia pergi jalan-jalan dengan mak ayah dia orang kat tempat lain lah. Kita orang habis event tu petang dan time tu hujan lebat tau. Aku pun larilah dalam hujan tu balik sorang-sorang. Dah sampai je kat rumah, apa lagi, aku menangis lah bagi tahu kat mak aku. Mak aku ni bukan tak nak ikut, tapi kita orang dua-dua tak tahu yang sebenarnya mak boleh ikut. Walaupun benda ni berlaku lebih kurang 20 tahun lepas dah, aku sampai sekarang boleh ingat lagi dan boleh rasa lagi perasaan berseorangannya aku kat situ. Dan anak-anak ni dia boleh ingat sampai tua tau sebenarnya kalau parent dia tak datang event-event penting dia orang ni. Zainal, bila nak balik kampung? Saya tak nak balik kampung. Mak tak pergi penyampaian hadiah saya masa saya sekolah taska dulu. Kamu anak derhaka. Jadi aku boleh confirmkan yang tak dilayan kat tempat awam ni ada 3 sebab. Sebab pertama adalah bila kau tak tegur orang, orang tak tegur lah kau. Simple je. Sebab yang kedua pula adalah kau tegur orang tapi orang lain semua macam dah ada geng sendiri, kawan sendiri, ataupun family sendiri, ataupun sewaktu dengannya semualah. Sebab yang ketiga pula adalah perbezaan kita dengan orang lain tu. Macam faktor umur ke, pangkat, penggunaan bahasa, ataupun jantina. Dan itulah sikit sebanyak pendapat aku tentang tak dilayan ni. Tak berkait pun dengan mesej tak dilayan semua tu. Tu topik lain pula. Mungkin untuk next video
suka. Cuma siapa rasa tak dilayan tu dan tak suka, janganlah buat macam tu ke orang lain. Kita tahu rasa kena pulau tu tak best. Janganlah ajak kawan-kawan kita lah pergi pulau orang lain, kan? Weh, jom kita tegur dia nak? Janganlah tegur dia, dia tu unstable sikit. Eh, tak elok lah macam tu. Hai. Ha, kan dah cakap. Assalamualaikum dan hai semua. Masa macam sakit tekak sikit lah. Okay, okay. Baru-baru ni channel aku dah sampai 1 juta followers. Terima kasih kepada korang semua yang support aku dari dulu sampai sekarang. Dan aku juga ada announcement baru nak buat, iaitu aku dalam fasa nak launching produk baru. Tapi kali ni adalah produk makanan, ataupun lebih tepat adalah produk minuman. Aku dah planning dan usahakan benda ni daripada bulan 12 tahun lepas lagi. Dan alhamdulillah sekarang dah fasa nak launchkan dia, mungkin dalam 2-3 bulan lagi. Ni aku boleh tease sikit design packaging dia lah. Dan nanti untuk next video aku semua, aku akan cerita lebih pasal produk minuman aku ni, tentang intipati, khasiat dia semua lah. Dan korang boleh lah ya follow TikTok account aku, sebab nanti aku akan meniaga dekat situ. Dan kalau korang nak support meniaga aku lah, kalau korang tak nak tak apa, dekat TikTok tu ada katun-katun, ada shot semua aku letak kat situ. Dan last sekali, kepada siapa-siapa yang nak beli tote bag aku, link aku disertakan dekat bawah. Apa-apa pun, thanks untuk 1 million dan Assalamualaikum. Bye.